Lembaga Amil Zakat As-Salam Fil Alamin memperoleh penghargaan dari Kementerian Agama atas dukungan dan kontribusinya dalam mensukseskan program Kampung Zakat. Di sela-sela kegiatan sosialisasi program Kampung Zakat di Asrama Haji Pondok Gede, Kamis 24 November 2022. Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid kepada Wakil Ketua Lajnah As-Salam Fil Alamin Anizar Masyhadi, yang didampingi Sekretaris Muhammad Adil Triansyah serta Bendahara Pangeran Arsyad. Anizar menyatakan sejauh ini Lajnah As-Salam Fil Alamin telah menyalurkan dana zakatnya ke 6 titik dari 18 titik program Kampung Zakat di berbagai daerah. Menurutnya, peran Lajnah As-Salam sesuai dengan arahan Ketua Yayasan dan Pembina Lajnah As-Salam Fil Alamin Haji Syafruddin kepada pengurus Lajnah As-Salam agar bersinergi dengan Kementerian Agama dan Basnas dalam rangka mensukseskan program Kampung Zakat Nasional. Anizar menambahkan pihaknya akan terus mengakselerasi peran dalam menggali potensi zakat nasional yang begitu besar, serta memberi dampak positif bagi umat Islam tanah air. Lajnah As-Salam dalam tasarruf dana zakat akan mengedepankan pendekatan program ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lajnah As-Salam Fil Alamin adalah lembaga amil zakat berskala nasional yang telah disahkan oleh pemerintah pada tahun 2022. Dalam tasarruf dana zakat, kita akan melalui 4 pendekatan, pendekatan ekonomi, pendekatan pendidikan, pendekatan kesehatan, dan sosial kemasyarakatan. Alhamdulillah, Lajnah As-Salam telah membantu menyalurkan dana zakat dari 18 titik kampung zakat yang ada. Kami telah mentasarufkan dana zakat sejumlah 6 titik. Mudah-mudahan dengan tasaruf dana zakat ini dapat mampu membantu masyarakat fakir miskin dan lain sebagainya di Indonesia, sehingga tingkat kehidupan mereka semakin baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara sosialisasi Kampung Zakat dihadiri Ketua Basnas Republik Indonesia Ahmad Nur, Dirjen Bimas Islam Kamarudin Amin, Direktur Pemberdayaan Zakat Wakaf Tirmizi Tuhur, dan 32 lembaga amil zakat tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.